Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan nukilkan perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki perkataan yang sangat indah tentang masalah akhlak. Perhatikan kata beliau. Fa min ajalli fawaidihi, dan di antara keutamaan akhlak mulia yang paling tinggi di antaranya, imtithalu amrillahi wa amri rasulihi. Seorang yang berakhlak mulia berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita berakhlak mulia. Berakhlak mulia terhadap orang tua, berakhlak mulia dalam tetangga, berakhlak mulia dalam tetangga juga Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian berakhlak mulia terhadap anak yatim, terhadap orang musafir, ya, terhadap orang miskin, ya. Kemudian berakhlak mulia secara umum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dan Allah memuji nabinya dengan mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia, dia telah menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW yang telah menjelaskan bahwasanya kalau kamu ingin paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, yang pingin paling aku cintai, maka tingkatkanlah akhlakmu. Semakin kau berakhlak, semakin aku cintai. Semakin kau berakhlak, semakin dekat dengan kedudukanku pada hari kiamat kelak. Semakin berakhlak, semakin tinggi surganya. Kemudian kata beliau, wal iktida bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak, maka dia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ini perkataan yang ingin saya sampaikan yang paling utama, kata beliau, wa innahu fi nafsihi ibadatun azimatun. Sungguhnya akhlak mulia itu sendiri merupakan ibadah yang agung. Ibadatun azimah, ibadah yang agung. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya akhlak mulia cuma baca Quran, ya, cuma salat malam, cuma misalnya berpuasa, tidak. Itu juga ibadah mulia. Tetapi di antara ibadah yang mulia adalah berakhlak mulia. Anda berakhlak mulia, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan wa huwa fi rahatin wa na'imin ma ahsulil ajril azim. Kata beliau, akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang agung yang mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda misalnya salat, Anda mungkin 5 menit selesai salat. Selesai ibadah salat sudah selesai. Ya, kalau Anda baca Quran, taruhlah setengah jam, satu jam, selesai baca Quran, ibadah sudah selesai. Ya, tetapi kalau akhlak yang mulia, ibadah terus tersebut selalu menempel pada diri Anda. Kenapa? Karena hampir setiap waktu kita tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Kita di rumah ketemu istri, ada akhlak terhadap istri. Ketemu anak-anak, ada akhlak ketemu dengan anak-anak. Ketemu guru, ada akhlak terhadap guru. Ketemu orang tua, ada akhlak terhadap orang tua. Kita jadi bos, ada akhlak terhadap pegawai. Kita jadi pegawai, ada akhlak terhadap bos. Jadi, maksud saya, pahala ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah dicap oleh Allah, orang ini akhlaknya mulia. Maka selama dia berinteraksi, dimanapun dia berada, pahala mengalir terus. Makanya di antara keistimewaan akhlak yang mulia, itu adalah ibadah yang agung yang menempel pada diri seorang hamba dan memakan waktunya banyak. Anda pengajian paling ya 1 jam 2 jam selesai. Setelah itu akhlak terus berjalan, ya. Dalam pengajian pun ada akhlak, bagaimana akhlak bermajelis, bagaimana akhlak duduk dalam majelis ilmu, bagaimana akhlak terhadap ustaz, bagaimana. Jadi akhlak ini ibadah yang pahalanya mengalir terus. Maka sungguh beruntung orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa pahalanya mengalir terus tanpa dia sadari? Dari sini kita tahu rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamil qawwam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin puasa sunnahnya jarang. Orang ini mungkin salat malamnya jarang. Ya, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat seperti itu. Derajat orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah dengan akhlaknya yang mulia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan yang lebih berat daripada ya akhlak yang mulia ditimbangan kebajikan seorang muslim pada hari kiamat kelak. Jadi kata Nabi, akhlak mulia ini kalau ditimbang dalam timbangan kebajikan sangat berat.
Ibadah banyak, amal soleh banyak. Tapi kalau daun timbangan kebajikan diletakkan akhlak mulia, sangat cepat memberatkan. Dan kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, waktu kita terbatas, semangat kita untuk beribadah juga tidak terus-terusan semangat. Kita harus berpikir ya, mencari amalan-amalan yang terbaik. Oleh karenanya para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iman apa yang terbaik? Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Karena mereka ingin apa? Ingin bagaimana ekonomis waktu yang sedikit bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Di antara amalan yang pahalanya luar biasa adalah yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia sangat membuat timbangan kebajikan berat pada hari kiamat kelak.